Sebenarnya konsep karya aku tuh simple gitu, semuanya tuh ada benang merah. Walaupun ceritanya beda-beda, sebenarnya intinya tuh menutup sesuatu, kalau nggak membuka sesuatu. Jadi ada karya aku yang kayak beberapa lukisan ikonik ditutup pakai kain gitu. Tapi di karya instalasiku juga kan main game gitu. Itu tuh kayak membuka banyak hal gitu untuk mencapai sesuatu, menutup kebenaran atau membuka kebenaran gitu. Jadi dikupas gitu, mengupas. Yang melihat karyaku yang beberapa instalasi itu orang nggak bisa cuma lihat what you see is not what you get aja gitu. Jadi harus dikupas satu-satu, harus kayak berapa layer gitu baru bisa mencapai titik inti dari si karya tersebut. Soalnya dengan menutup sesuatu, kita memaknai sesuatu, memberi makna yang lain. Dengan membuka sesuatu, itu udah pasti gitu kan, kita menemukan makna yang lain. Kayak concealing something is revealing something else gitu. Karya aku tuh lebih banyak social engage, jadi pemeran utama itu bukan aku gitu, justru audience gitu yang penting. Namanya kayak karya aku yang terakhir itu di 100 Years of Tempest yang di Ark. Itu kan ada 100 karya tersembunyi di 100 locker. Jadi orang tuh harus buka dulu satu locker. Kalau udah buka satu locker, nanti mereka dapat clue gitu untuk buka locker lain. Kalau mereka bisa memilih, jadi kayak pilih sendiri petualanganmu itu gitu. Karya yang di dalam locker itu kan tentang self, tentang diriku aja gitu. Kayak aku membuka diriku, pengennya tuh setiap orang tuh jadi nge-reflect, cuma nunjukin aja the way I reflect myself gitu, terus biar mereka, biar audience juga punya pengalaman sendiri. Tapi intinya mungkin emang kalau misalnya in one sentence, akhirnya aku menemukan untuk membangun sense gitu, sense awakening saja, membangun indera ke-8 atau indera yang tersembunyi. Biblioti itu produk teh, tapi tehnya dibuat dari buku. Jadi kalau kita minum tehnya, kita langsung pinter. Seolah-olah kita habis membaca satu buku gitu. Dibagi 10 rasa. Jadi ada craftsmanship, ada politik and lies, bahkan sampai random issue gitu, sampai ekonomi gitu ada juga. Sebenarnya emang lucu sih. Jadi sambil serius tapi selucu. Kan karya-karya itu kan selalu two face of a coin gitu, jadi nggak bisa dilihat dari satu sisi. Apakah ini serius, apakah ini lucu doang gitu. Aku lebih baik banyak menutup diri gitu dari referensi. Referensiku tuh sedikit. Terus aku lebih banyak mencari ke dalam diri, cile. Makanya aku senang banget kalau nemu konsepnya dari mimpi. Aku tuh kalau dalam mimpi tuh di mimpiku tuh aneh gitu. Jadi kalau mimpi tuh bisa diskusi dalam mimpi, terus tiba-tiba ntar ngitung, sering mimpi diskusi, terus nanti bangun tidur kayak udah tercerahkan aja gitu, kayaknya selesai gitu masalah hidupku.